Selamat menyaksikan serial Gembira Ria. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Dinyautin. Bang, lu mau kemana? Japri, Racing. Besok kan mau puasa. Ini gue mau ziarah ke makam nenek gue. Tumben bener lu, Bang. Jangan begitu, atuh, Cing. Kita ini kudu ingat sama yang udah pada meninggal. Biar kita selalu ingat tentang kematian. Tuh, Cing, dengerin. Kita harus sering-sering ziarah, Cing. Biar inget mati. Lu jangan manjangin bulu doang bisanya. Udah, Japri juga nasihatinnya gak boleh pakai sewot begitu. Gak bagus buat kesehatan. Tuh, Pri, dengerin. Nasihatin mah tuh kayak Bang Marco, jangan marah-marah. Udah, saling maafan. Besok kan puasa. Gue mau ziarah dulu ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nenek. Ini cucu nih, Nenek. Maafin Marco, Nek. Selama Nenek masih hidup, Marco selalu nyusahin Nenek. Tapi Nenek tenang aja. Marco bakal jadi laki-laki maco dan jenius. Pri. Itu Bang Marco kenapa nangisnya di tempat situ? Alah iya, sedih bener kelihatannya, Cing. Cing, lagian kan selama hidupnya dia menyusahin neneknya mulu. Iya sih, Pri. Tapi... Tapi apa? Bagus lah, Cing. Dia udah inget sama neneknya. Ya inget sih inget. Tapi dia kenapa nangis di kuburan nenek gua? Bang Marwa salah kuburan. Yaudah, Pri. Lu bilangin sono. Enggak, lu aja sono. Gue takut, Pri. Dia mah orang marahan. Enggak, Cing. Orang tadi aja kita dinasehatin, jangan marah-marah. Udah enggak, udah tobat kayaknya. Yaudah, gue bilangin dah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Bang. Kenapa lu, Cing? Udah bang, jangan nangis di sini. Gua nggak nangis, Cing. Gua sedih. Kita kudu sedih kalau ingat kematian. Hidup di dunia mah cuma sementara. Lu juga bakal sedih kalau ingat kematian. Berbadaukan baik sih lu urusannya. Dunia baik. Ingat akhirat. Kalau kata apa-apa mah. Nenek. Ya udah bang. Ganggu aja lu. Lagi takjim nih gua, khidmat kalau kata apa-apa mah. Gimana Cing, lu udah bilangin? Gak berani ah gua, tadi aja gua bilangin dia, gua diceramahin. Cing, Pri, lu ngapain berdua di sini? Ah ini si Pak Ing nih, Ing, lu bilangin Bang Marco Gi. Bilangin apaan lu Pri? Lu biarin aja sih dia mau tobat kali tuh. Pakai nangis-nangis di kuburan. Ing, bukan masalah tobatnya. Dia salah no, nangisnya malah di kuburan nenek gua. Lu malah lu ketawain. Orang lagi sedih lu ketawain, Pak Ing. Tahu lu, udah lu bilangin no. Iyalah, Cing. Lu menang bulu doang lu. Tinggal bilang salah kuburan aja lu pakai takut. Lagian emang si Marco kagak baca tulisannya apa? Kan situ ada bacaannya. Gak tau lah, orang tau dia udah nangis di situ. Lu tahu sendiri, Cing, kalau kita yang bilangin, yang ada dia ngomel-ngomel ke kita. Enggak, Ing. Sekarang mah Bang Marco udah baik. Gak marah kalau marah-marah dia. Bener lu ya, berdua nih ya. Gua coba bilangin nih. Nenek. Bang, Bang Marco. Kenapa lu, Ing, lu? Enggak, Bang. Itu... Anu, lu ngomong yang jelas. Lu jangan bikin gua marah, gua lagi sedih nih. Lu pasti bakal ikut sedih.
Kalau ingat sama orang yang udah meninggal, apalagi lu banyak salah. Enggak bang, gue cuma mau ngomong. Itu Anuan. Lu ngomong yang jelas. Lu kenapa nangis? Lu ikut ngerasin kesedihan gue juga. Emang lu punya salah apa sama nenek gue? Kagak bang. Ini mata gue perih kelilipan apa kali. Ini benar lo. Kurang ajar lo. Urusan lo pergi lo. Gue lagi hikmat nih. Gue kirain mau ikut sedih lo. Gimana Ing? Gimana apanya lu? Lu bilang si Marco udah kagak marah-marah. Tai kucing, no, gue diomelin di sono. Lah kok bisa ya? Lagian lu berdua pada lemah-lemah. Udah biar gue aja. Lu bocah berdoa kayak pawang hujan. Dah, gue udah doain Ing. Udah lu bilangin lagi sono. Lu aja sono, gue ogah. Udah sono, buruan lu, berdua. Lama. Udah. Ntar gue domelin lagi. Nenek, tenang ya di sana. Nih, rumputnya Marco cabutin. Biar bersih kuburannya. Mau pada ngapain lu kesini lu? Bang, sabar ya bang ya. Kita jadi ikutan sedih nih. Lu ikut ngerasin sedih juga, Pri? Terima kasih, Pri. Bang. Ini nenek yang paling gue sayang nih. Ini kuburan nenek gue, Pri. Itu rumputnya gue cabutin. Iya, Bang. Bang, tapi... Tapi kenapa lu? Bang, yang lu tangisin salah, Bang. Ini mah neneknya si Nacing. Lu salah kuburan, Bang. Emang salah, Pri? Oh, Bang. Kuburan nenek lu mah sudah sana, no. Kenapa lu gak ngomong dari tadi? Bikin malu aja lu, acara hikmat gue jadi rusak. Ini salah tuh gua. Nek, maafin Marco Nek, tadi salah kuburan. Aduh, ini kuburan begini bener. Kotor banget. Bang Marco. Apa lagi lu? Bang, itu mah bukan kuburan, Bang. Ini mah sampah kering mau dibakar. Salah lagi. No, kuburan nenek lu mah sebelah sana, no. Ah! Ganggu aja lu. Orang lagi hikmat juga. Udah salah kuburan mah kayak nyiram pakai jerami lagi. Batu cincin doang bererot. Oh. Assalamualaikum. Nek, maaf tadi Marco salah kuburan. Ya ini mah bener kali ini. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Al-Fatihah. Bang, udah jangan sedih lagi. Lagian kan masih ada Japri, Nacing sama Pak Ing. Iya Bang Marco, kita kan CS kental kayak ingus. Bang Marco. Om Cing. Udah Bang, mudah-mudahan nenek kita tenang di alam sana Bang. Dewasanya enggak lu? Amin. Jangan Amin. Nangis lagi ya Bang ya. Enggak. Teman-teman, gimana kalau kita gotong Bang Marco? Biar dia gembira ria. Bang Marco, biar senang.